diterima karena bareng-bareng. Ada satu pasti yang diterima. Ngapunten, misalkan, kenapa kula selalu bilang jangan pulang dulu sebelum ditutup doa? Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Bukan doanya jenengan di sini, tapi doanya orang-orang yang diterima. Jenengan katut. Katut itu halo. Halo. Ikut ngintil. Ganggol. Apa? Ngintil. Ngintil. Astagfirullah. Apa sih? Oh, memang bosonya ngintil gitu. Oh iya. Iya. Ya udah enggak apa-apa. Iya, iya. Jadi, oh coba haha. Kok iso wahaha? Ya, masalahnya kalau di Surabaya bahasa ngintel itu agak gimana gitu loh. Ya udah enggak apa-apa, tapi di sini bosonya ngintel ya. Ngintel apa ngintil? Ngintil. Oke. Litnam, litnam. Ibarat kata jenengan berdoa, tidak ada yang diterima, satu orang diterima, jenengan semua diterima. Karena apa? Karena ngintil. Eh, ojo guyu. Aku sudah mencoba biasa saja kon. Karena ngintil. Ngapunten, karena bersama-sama, bukan doa saya. Bukan doa jenengan, bisa jadi di banyaknya jamaah niki wonten setunggal kiai tumut pengaosan, wonten tamu tokoh masyarakat tumut pengaosan yang doanya diterima, jenengan cuma ikut ngintil. Apa bu? Gak usah di sepasi. Aja sepasi. Jadi spasi. Serba salah diriku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama halnya ketika jenengan sholat berjamaah. Ada orang sholat berjamaah. Kalau misalkan sholatnya makmum tidak diterima, ini bisa diterima karena ngintil imam. Paham? Makanya jenengan. Makanya Kanjeng Nabi kalau bilang tidak ada syarat untuk memilih makmum. Makmum meskipun tidak bisa mengaji, makmum meskipun tidak bisa membaca Al-Quran, dia tetap bisa sah sholatnya asalkan berjamaah. Ngintil. Wis, aku wis ngelali, no ngono sik ngomong ngintil-ngintil ae. Jadi, tapi kalau imam ini harus ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Berilmu, gampangannya ngerti. Berilmu, sama halnya jenengan memilih pemimpin. Ketika jenengan memilih pemimpin, carilah yang berilmu. Berilmu tahu Indonesia ini mau dibawa kemana. Jenengan mau milih siapa saja, milih satu, boleh. Milih dua, boleh. Milih tiga, boleh. Milih empat, boleh. Nala kok geleng-geleng? Kenapa kok gini-gini? Jenengan gak tahu nomor empat siapa? Umi Layla. Loh, calon presiden nomor empat Umi Layla. Beliin ya? Iya, untuk Indonesia yang lebih cantik dan berirama. Oke. Hah? Apa jare? Apa? Yukun. Apa? Mirip Megawati. Lanta Enggak, jadi buatan kula buatan ngoten-ngoten. Buatan ngoten-ngoten itu nggih. Boten ngoten-ngoten. Maksudnya ora kaya kuwe. Iya. Ora kaya kuwe. Iya. Saya cuma mengingatkan jangan sampai kita bertengkar gara-gara beda pilihan. Ngoten nggih, Bu, nggih? Jangan sampai kita bertengkar gara-gara beda pilihan. Apalagi ini acara
caranya Isra' Mi'raj. Jangan sampai jenengan terbawa dengan suasana-suasana yang tidak baik. Baru saja kula angsal laporan, ternyata ada sing sampai tukaran, ternyata ono sing sampai tawuran, ternyata ono sing sampai bacok-bacokan. Di Surabaya itu ada yang bertengkar gara-gara beda pilihan dari mulai pemilihan Jokowi.